Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai, apa khabar murid-murid di rumah? Nisa harapkan murid-murid semua dalam keadaan sihat, bertenaga dan bersedia. Anda sedang menonton Club Craft Didik di Didik TV KPM. Satu lagi aktiviti seni yang menyeronokkan yang nak kita lakukan bersama-sama. Dan ya betul, kita ada Cikgu Ani Suzila dari SRK Seri Indra Kangar Perlis. Apa khabar Cikgu? Baik. Selamat datang, selamat kembali ke Club Craft Didik. Saya tadi minta tolong cikgu, saya nak lukis dengan mudah sekali. Jadi apa yang kita nak lakukan bersama-sama hari ini cikgu? Okey, hari ini kita akan melukis pemandangan menggunakan teknik huruf. Teknik huruf? Ha, macam mana tu cikgu, dan apakah bahasa seni yang nak kita belajar sama-sama hari ini? Okey, bahasa seni yang terdapat pada pemandangan, lukisan pemandangan kita adalah garisan. Garisan. Ya, garisan di mana kita akan melukis menggunakan satu titik dan menyambungkannya menjadikan di garisan. Macam senang. Macam kita senang. Okey. Lepas tu rupa. Rupa. Rupa kita ada dua jenis, dua kan? Dua jenis, baik. Rupa geometri, geometri dan organik. Organik. Okey, untuk pemandangan kebanyakan kita gunakan organik. Sorry. Organik. Baik. Okey. Bukan guna geometri sebab kita banyak kita lihat apa tu lakaran-lakaran kita kejap lagi menunjukkan alam ciptaan Tuhan. Wah, kan? Jadi saya perlu dapatkan inspirasi daripada alam sekeliling lah ni cikgu. Selain daripada itu, tadi garisan. Garisan, rupa. Rupa. Okey, kita tengok kepada ruang. Ruang. Baik. Ruang cetek dan dalam. Okey. Ruang cetek di mana kita melukis kadar banding yang dekat. Baik. Seperti lukisan still life, macam cawan di atas meja, kan? Okey, baik. Buah-buahan di atas meja. Tapi kali ini kita nak lukis pemandangan, mestilah ruang yang dalam. Baiklah cikgu, apakah bahan-bahan ataupun peralatan yang kita perlukan untuk sesi melukis dengan huruf kita hari ini cikgu? Okey. Mula-mula kita lihat ni. Ni adalah kertas lukisan. Kertas lukisan. Pastikan Nisa, kertas lukisan kita dalam bentuk segi empat tepat. Ya, saiz A3. Betul? A3 betul. Dan kita akan melukis pemandangan, selalunya kita guna landscape, bukan portrait ya. Baik, landscape secara melintang. Ya. Baik. Okey, seterusnya kita guna pensel. Okey. Okey, kemudian saya ada di hadapan saya ini ada ini cikgu. Ya, pemadam. Tepat ni Nisa. Dan yang banyak-banyak ni. Yang banyak-banyak warna ni mestilah pensel warna. Ada pelbagai warna untuk kita gunakan. Wah, tak sabar nampaknya murid-murid di rumah telah pun mencatat apakah bahan-bahan dan peralatan yang diperlukan untuk aktiviti kita hari ini. Mungkinlah ya, kita perlukan sedikit masa untuk inspirasi alam sekitar, alam semula jadi. Ada yang nak tengok di luar rumah, di luar tingkap. Jom kita berhenti seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali ke Club Craft Didik KKD di Didik TV KPM. Kembali menonton Club Craft Didik KKD di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa dan Cikgu Anis. Hari ini kita nak melukis pemandangan inspirasi daripada alam sekitar, flora dan fauna kita, menggunakan teknik melukis menggunakan huruf. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, jom kita tanya Cikgu Anis, macam mana kita nak mulakan lukisan kita hari ini cikgu? Okey, mula-mula tarik nafas. Tarik nafas, okey. Okey, tarik nafas. Kenapa baik? Tarik nafas? Sebab kita akan buat garisan horizontal. Okey, garisan melintang ni cikgu. Ya, garisan melintang ni dengan satu nafas. Satu nafas? Ya. Cikgu, pakai pembaris tak boleh tak ke? Tak boleh. Tak boleh. Okey, baik. Okey, sebab kita kan organik. Screen kita adalah garisan-garisan kita juga. Tak bolehlah pakai pembaris kan? Tanah pun tak sama kan? Okey, okay, kita mula garis horizontal. Adakah kita perlu mula? Jangan terlalu, jangan kat tengah. Bagi dia separuh. Lebih kurang 1/3 bahagian kertas. Boleh. Ya, boleh. Okey. Tarik nafas. Tarik nafas. Kurang ya, 1/3 lebih kurang macam ni kan? Ya, tarik nafas. Dua. Okey. Wah, lurus. Alamak, okey, bolehlah sikitlah. Boleh, boleh. Okay. Ha, saya nak buat garisan lurus. Okay. Baik, okey. Kita tunjuk sikit. Boleh, cikgu? Okey, garisan horizontal. Okey.
Garisan horizontal saya, nampak tak? Ha, macam tu. Okey. Nampak tak? Saya ada buat satu garisan. Garisan lurus, halus je. Yeah. Okey, baik. Pandai. Okey. Okey, jom. Daripada situ, okey, kita kena buat titik. Tengah-tengah sekali. Betul-betul. Macam tai lalat lah ya. Besar titik eh. Titik di tengah-tengah. Besar sikit. Okey, baik. Okey, sama juga. Sudah garikan mesti tengah-tengah. Sama ya. Sama ke? Si sama. Okey, sama cikgu. Okey. Jadi, baik. Dari sini kita Nisa. Nisa pernah dengar denyutan jantung tak? Pernah cikgu, bunyi dia tup 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 tup. Macam tu. Cuba Nisa buat dekat garisan mula ni. Tapi jangan terlalu memanjang eh. Okay. Macam saya. Duk 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 duk. Sampai ke garisan tengah. Maknanya daripada hujung kertas duk 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 sampai ke garisan tengah. Betul Nisa. Okey, baik, saya cuba eh. Okey. Degupan jantung. Degupan jantung. Dalam kiraan 3, 2, 1. Sebutan. Sebutan. Duk-duk. Okey. Murid-murid duk, semua masa duk, melukis duk, tu duk, buat duk. Macam Kak Nisa. Okey. Pandai. Okey. Kemaskan sikit. Kemaskan. Macam okay. tu. Kuranglah ya. Okey. Macam inilah kejadiannya. Murid-murid, kalau anda boleh lihat. Ini macam nak kata Gunung Everest, kita bukan berada di Nepal, cikgu. Adalah sesebuah bukit di kampung saya. Macam tu. Okey. Okey Nisa, sama juga jantung tu, jangan berhenti lagi. Jangan berhenti lagi. Baik. Okey, sambung balik. Sambung balik. Masih ada hayat ya. Okey, duk 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 tu. Je kat belakang. Okey. Kat belakang tu tu tu. Ke bawah tu. Ke bawah. Okey. 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 Dah pun jadi. Dah jadi. Dah pun jadi. Dah jadi. Baik. Nisa, okay. Kita bukan saja kita nak menampakkan lukisannya bukit ataupun gunung. Sebenarnya kita nak belajar kadar banding. Kadar banding. Baik. Yang dekat dengan kita lebih besar, yang jauh daripada lebih ke lebih kecil. Okey. Okay, Nisa jangan tekan, jangan ikut. Okey, so, baik. Cukup-cukup light-light je. Okey, okay, baik. Okey. Okay. Selepas itu, apa yang kita akan buat? Kita akan buat huruf A. Huruf A. Kita dah start dah menggunakan huruf. Huruf. Baik. Huruf A. Bagaimana? Daripada mana? Daripada titik. Titik tengah garisan kita tadi. Jadikan di huruf. Mana huruf? Huruf A. A kan? Betul. So, kita akan buat huruf A. Huruf A. Tengah-tengah sekarang. Tengah-tengah. Okay. Baik. Mula, Nisa. Okey. Kita perlu sampai bawah ke atau biar sampai tengah aja? Ya, sampai. Jangan sampai bawah. Okey, okay, separuh je. Okey. Macam ni lah. Macam ni. Lepas tu baru kita buat garisan tengah dia. Lepas tu ada garisan horizontal atau garisan melintang di tengah-tengah. Jadi huruf A. Nisa jadi huruf A tak? Nampak tak cikgu huruf A saya? Ya, pandai Nisa. Huruf A. Okey, kita laju sikit Nisa. Okey, jom. Okey, sekarang kita menggunakan huruf C terbalik. C terbalik. Okey, cikgu tunjukkan. Cuba saya tengok ikut. Macam mana saya buat C terbalik, C terbalik dan dengan sebutan. Baik. Bila kita tak sebut, dia tak akan C terbalik. Dia jadi huruf, mungkin jadi huruf lain lah. Betul. Okey. Okay. C. Macam ni. C terbalik. Terbalik. Okey. C terbalik daripada atas ya Nisa. Dekat atas bukit kita tu. Dekat C terbalik. Bucu ketan lukisan kita. C besar, C terbalik. C kecil, C terbalik. Boleh? C besar, C terbalik. C terbalik, C terbalik. C terbalik, C kecil, C kecil, C besar, C terbalik. C terbalik. C terbalik. Sebut sebab kotak tak jadi C kan? C kecil besar. Okey, kalau tengok sini. C kecil. Okay. C terbalik. C besar. C terbalik. C kecil. C terbalik. C besar. Terbalik. Sampai mana? Sampai tengah-tengah? Ya. Yeah. Kalau Nisa buat. Okey. Ya, jadi. Jadi. C terbalik. Ada C kecil. Ada C besar. Okey, teruskan Nisa. Sampai ke hujung. Sampai hujung. Kita akan sambung cikgu ya. Tak apa. Okey, cikgu sambung. Saya akan terbalik, tengok macam mana. C terbalik. Nisa boleh sebut? Boleh. C terbalik. Sampai hujung. C terbalik. Okay. C besar, C kecil. C terbalik. Okey. C kecil, C besar. Okey. C kecil. C terbalik. Okey. Saya dah lakukan C terbalik saya.
Boleh cikgu? Mana Lisa punya? Boleh? Boleh. Okey. Saya dah lakukan. Okey. Si dah. A pun dah. Sekarang kita akan buat Y besar. Y besar. Y besar. Y besar. Okay. Mana huruf Y? Kat macam bawah ni, sekali. Okey, Y. Y, baik. Dekat mana, Nisa? Dekat bawah sini. Sebelum kita nak buat tu, kita buat garisan horizontal biasa dulu. Baik. Okey, sambungkan dia. Sambungkan je daripada hujung A kita tadi tu ya. Okey, sambung ni. Sambung tepi. Sebab kita nak buat Y dekat sini. Okey. Okey, bagus. Sekarang kita nak buat Y, huruf Y. Huruf Y. Jadi Nisa, Y Nisa jangan pakai pembaris sebab kita nak ada pergerakan sikit. Macam ni. Okey, Y. Oh. Okey. Okey, Y. Okey. Okey, saya cuba ya. Gunakan huruf Y besar. Dan gunakan Y besar. Okey. Y. Okey. Okey, Y. Okey, dah siap jadi apa tak? Y ni, Sa? Y saya. Okey. Kat bawah ni biar gemuk sikit. Sebab baik, kita nak buat Y juga tapi kat bawah macam ni. Tambah macam okey, macam dah, macam huruf X pula. Kita tengok macam juga. Ni. Ya. Macam ni pun boleh, macam ni tapi dekat hujung dia mesti Y juga. Okey. Okey. Laju sangat juga. Boleh cikgu, tak ada masalah. Kita ada masa. Maklumlah hasil seni ni saya nak letak dekat galeri seni Malaysia. Kenalah ambil masa ha. Boleh cikgu? Jadi pandai. Jadi Nisa. Okey. Okey, daripada Y dekat pokok kita ni kat atas-atas semua huruf Y. Ada Y anak yang kecil, ada Y kecil, ayah ada Y besar. Okey, Y besar. Okey. Kita buat Y lagi. Y lagi. Sambung Y lagi. Sambung. Y lagi. Kenapa kita buat Y ni, Nisa? Saya rasa dah nampak macam cabang-cabang ranting kan? Ranting pokok, cikgu. Nah, ranting dan dahan dia jadi Y. Okey, Nisa. Sambungkan. Okey. Jadi Y. Semua Y. Senang semua tak, Nisa, Y nak buat pokok guna Y? Senang je rupanya. Berialah tadi saya padamkan. Okey. Okey, sambung Y tu biar banyak-banyak macam ni. Okey, nampak? Cikgu dah sambung semua ni Y. Saya pun dah sambungkan Y saya. Ya, pandai. Okey, baik. Murid-murid di rumah dapat? Nampaknya mereka pun mengikuti bersama-sama dengan kita. Jom. Okey, seterusnya, kita menggunakan huruf W. W. Bukan W tapi W. U W tu double. Dua kali. U dua kali jadi W. W. Okey. Okay. Boleh dekat mana? Dekat hujung Y kita. Hujung Y. Okey, Nisa. W sebut W. Okey. W. Bila kita sebut ni, w, automatically huruf w kita jadi W ke jadi U? W. Kembayu. Okey, Nisa. W. Saya pun nak tambah lagi. W. Okey, dekat sini. Okey. Sudah dapat dah. Okey, baik. Okey. Okey, Nisa punya pun okay, jadi. Okey, cikgu. Pandai. Jadi? Okey. Saya baik okay. Jadi. Kalau tak jadi, tak tahulah. Okey. Okey, kemudian dah W. Kita akan buat huruf M. M. Okey. Huruf M. M. Dekat atasnya. Atasnya, baik. Atasnya. Jangan dekat dengan W kita, tapi di sekeliling apa tu pokok kita pokok ni. Pokok kita. Baik, anggaran. Okay. Nisa kena buat kadar banding lah. Buat anggaran. Okey, M. 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 Sambungkan okay. Je. M, M, M. M, 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 M. M. Okey. Boleh? M, 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 M. Kita kena sebut. Murid-murid di luar sana, kita kena sebut. Kalau kita tak sebut, tak jadi M. Tengok, cikgu tak sebut kan? Terus jadi macam U. M, M, sebut M. M, 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 M. Yang ni M apa, Nisa? Yang kat bawah. Tak, M terbalik. M terbalik. M terbalik. M terbalik. Okey, sambung. M terbalik. M terbalik. Okey. M terbalik. Kalau atas, M, M, M. M. Saya dah dapat dua cabang, Nisa. M lagi.
M lagi. Okey. Boleh? Boleh. Okey, sambung kat sini juga. Sambung. Lepas tu kat dalamnya Nisa, dah M terbalik semua ni kita dah buat. Kita boleh buat huruf U. Huruf U. U dekat pertengah dalam dia. U. Sebut U. 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 Okey. Baik. U dapat. U. 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 Okey. Indah Nisa. Okey. Boleh eh? Okey, boleh. Okay. Tak ada masalah. Yang bahagian dalam ni kita mungkin boleh padam sikit sebab nak bagi dia kemas. Yang cantik. Nampak garisan tadi tu ya, cikgu? Yang garisan tu. Okey. Okey. Kita jangan gosok dengan tangan tau. Bila kita dah padam macam ni, kita jangan gosok macam tu. Kita je tiup je. Tiup je, baik, baik. Okey. Okey, kita pun nak memastikan lukisan kita semua okey. Baik. Cikgu nak bagi, nak tunjukkan kadar banding. Pokok yang dekat dengan kita ni lebih besar. Betul. Bukit dengan kita ni nampak jauh. Nampak lebih kecil. Lebih kecil sebab dia jauh kan? Ya. Yeah. Lepas tu jalan pun, kita sebenarnya tak nak buat jalan ni. Kita nak buat sungai. Sungai. Okey, sungai. Okey, bila sungai yang jauh daripada kita nampak kecil. Dekat betul. Kita lebih besar. Jadi sekarang cikgu nak buat kadar banding yang pertengahan. Iaitu kita nak buat rumah. Rumah. Mesti boleh, boleh. Rumah. Okey. Jadi dekat tengah sawah, kita buat sawah kat sini. Kita ada rumah. Macam mana nak buat rumah? Mula balik guna huruf A kita. Guna huruf A? Yeah. Macam mana tu cikgu? Okey. Daripada sini. Letak dekat sinilah sebab di pertengahan. Baik. Okey. Dekat atas garisan ni, Nisa nampak kan? Okey, terus buat. Huruf A. Huruf A. Okey. Huruf A. Okey. Okey. Huruf A. Baik. Okey. Lepas huruf A, Nisa tarik lurus. Tarik lurus. Okey. Terus sengit macam huruf A juga. Okey. Okey. Kat sini. Okey. Nisa buat garisan bawah dia daripada bawah A ni ke sini sama. Macam tu. Nampak tak? Okey, nampak. Ha, ini rumah cikgu daripada huruf A. Okey. Okey. Okay. Itu baru nampak macam atap dia je, cikgu. Atap baru. Okey. Kita sambung dengan huruf L. 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 Sini terbalik. Ni L. Ni pun L. Ni L betul ni. Dan ini L terbalik. Terbalik. Baik. Okey. Okey. Rumah Nisa besar pada rumah saya lah, ya? Adik-adik saya ramai. So, nak kena duduk ramai-ramai orang. Okey. Okay. Daripada sini juga Nisa. Okay. Nisa teruskan buat garisan I. Buat garisan I. Tanpa ada, sampai ke bawah. Tak payah. Tak sampai bawah. Sikit je. Bawah rumah ekor rumah saya. A ni separuh je. Okey. Separuh je. Ya. Yeah. Okey. Sebab kita nak nampakkan rumah tiga dimensi kan. Okey. Okey. Daripada sini Nisa. Daripada garisan. Daripada hujung A ni, bawah dia I ni. Ya. Yeah. Ekor L lah. Tepi baik. L ni kita tarik ke sini. Kita sengitkan dia. Okey. Okey. Okay. Saya cuba kemaskan sikit. Okay. Rumah saya ni, rumahku, syurgaku. Ya. Yeah. Okey. Nampak tak? Macam ni ke, cikgu? Betul, Nisa. Rumah cantik. Saya. Yeah. Boleh, cikgu? Betul, boleh. Okey. Okay. Daripada huruf apa tadi nak buat rumah? Daripada huruf A, lepas tu kita ada L, L terbalik. Yeah, lepas tu ada I kecil. Okey. Okay. Lepas tu kita akan gunakan huruf M juga. M? M di tepi sini. Sebagai kita nak buat macam rumput lah. Okey. Okey. M, 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 M. Gitu juga dengan depan. M, 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 M. Okey. Okey. Dapat? Okay. Garis. Semua. Ya, betul. Okey, baik. Okey. Ada M, M, M. Okey. Kita buat L lagi. L? L dekat garisan ni. L. Okey. Sambung. Sambung. Jadi macam pintu ni, Nisa. Yeah. Kenapa tingkap tu kat atas? Tingkap pintu ni panjang rumah dua tingkat. Rumah dua tingkat. Okey. Okey. Macam mana kita nak tunjukkan yang rumah kita ni dekat tengah-tengah sawah padi, cikgu? Okey, kita akan buat jalan. Jalan, baik. Okey. Macam mana tu, cikgu? Okay. Jalan ni, mana pintu rumah Nisa?
Okey, daripada pintu ni kita tarik zas macam ni. Kena bunyi tu kan. Senang kita nak buat. Zas. Macam tu. Okey, kemudian zas. Okey. Wah, okey. Dah. Kita dah lukis rumah, kita dah lukis pokok dan kita nampak macam jalan raya ataupun sungai lah yang kita nak hasilkan. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, jom kita berinteraksi seketika. Kita sambung selepas ini di Club Craft Didik, Didik TV KPM. Okey, lepas tu zah. Okey, nampaknya dah siap lah lukisan saya. Selamat kembali ke Club Craft Didik KKD di Didik TV KPM. Sekarang ni lukisan Nisa dah pun siap. Nisa nak kemas-kemaskan dan Nisa nak warna. Ha, nak campak cantik. Macam mana cikgu? Okey, Nisa. Kali ni kita nak warna ikut tone colour Nisa. Ikut tone warna baik. Cikgu akan tunjuk untuk beberapa beberapa objek aja dulu. Boleh, boleh. Okey. Okey, untuk buat masa ni kita gunakan warna hijau untuk mewarna daun. Sebelum tu Nisa, saya nak ajar teknik mewarna dulu. Okey. Okey, macam ni kita pegang mewarna. Pegang kita mewarna. Pegang dulu pensel. Macam mana ni? Okey. Macam ni? Okey. Okey, ni kita nak ajar tone satu kali je lah. Baik, untuk daun kita saja. Okey, kalau macam ni kita sebut light. Light. Bila kita warna light, dia akan jadi light. Okey. Okey. Baik. Ha, tengok ni eh. Hujung tau light. Lepas tu kita akan gerakkan tangan kita ke pertengahan macam ni. Ni medium. 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 Okey. Dan bila kita nak buat warna lebih terang, kuat, cantik kan, kita kena tekan macam ni hard. Okey, di bahagian hujung. Light, medium, hard. Okey, lepas tu bila dah guna tiga-tiga ni, kita kena blend. Masukkan warnanya. Kita gunakan dua warna ataupun tiga warna ni, Nisa. Tiga warna, baik. Okay. Saya cuba. Mengikut tone colour. Kita mula dengan dulu warna yang lembut. Warna lembut. Okey, kita gunakan warna mula-mula light ke hujung. Warna light, okey. Okey. Saya cuba ya, cikgu. Okey, boleh. Saya cuba. Saya terfikir nak gunakan warna yang lebih cerah ataupun lebih light warna dia di bahagian bawah. Tapi Nisa tak tekan, pegang kedudukan tangan tu. Kedudukan tangan, okey, baik, light. Okey, kita tak banyak guna tenaga sebab tu dia kita guna teknik ni. Okey, saya nak cuba gunakan teknik medium untuk di bahagian rumput saya. Light. Okey, sekarang saya gunakan light. So saya punya warna dia cuma light macam ni. Okey? Sekarang saya nak guna medium pula. Jadi jari bergerakkan jari saya macam ni, kat tengah. Terus ke tengah-tengah. Tengah. Okey. So saya akan letak dekat atas yang light ni. Bukan di sebelah-sebelah tak. Kita buat layer dia. Naikkan dia untuk lapisan yang kedua, iaitu guna medium. Medium. Macam ni medium. Macam ni. Okey, medium. Okey, kita tunjuk sikit je, nanti anak murid-murid kat rumah boleh try. Boleh, tak ada masalah. Okey. Saya pun nak cubalah. Okey, dan last sekali saya guna heart. Hujung sekali. Heart ni kita nak tekan. Okey, heart. Okey. So dia akan jadi tiga lapisan warna mengikut tone cantik lah, mengikut tone. So dia akan jadi nampak cantik. Begitu. Kita tunjuk sikit. Okey, saya pun nak buat lah. Pokok saya kasi cantik-cantik. Okey, nampak ni light, medium dan hard. Boleh. Okey, saya nak pastikan medium pokok dan saya hard. Ni. Itu dah nampak tone dah kat situ. Nampak. Okey. Okey, baik. Okey. Boleh cikgu? Boleh. Kita teruskan lagi. Okey, nampaknya kita telah pelajari teknik macam mana nak melukis menggunakan huruf, mewarna dan sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung kelas kita, cikgu. Tak mengapa murid-murid di rumah boleh teruskan aktiviti mewarna anda. Jadi apa kesimpulan yang telah kita pelajari sepanjang hari ini, cikgu? Okey. Kesimpulannya, kita telah belajar berkenaan dengan bahasa seni visual. Ada berapa jenis garisan? Kan banyak jenis. Saya kalau kita tengok sini ada garisan tebal, garisan nipis, semua dalam unsur seni kita ya. Unsur seni garisan. Begitu juga kita belajar rupa.
Betul. Ada rupa organik, ada rupa geometri, tapi kita banyak kepada rupa organik. Okay? Betul. Okey, selain daripada itu, kita belajar tentang ruang, ruang cetek, ruang dalam. Okey. Baiklah, murid-murid di rumah boleh teruskan aktiviti melukis dan mewarna murid-murid menggunakan teknik yang telah kita pelajari bersama-sama hari ini. Nisa nak sambung mewarna. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Anis kerana sudi bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM. Teruskan menonton saluran Didik TV KPM. Jumpa lagi di Club Craft Didik. Bye! KPM.